Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita mau ngetrip dari Stanley Market to Victory Park. Ikuti perjalanannya. Jangan lupa yo, like, comment, and subscribe. Di sini itu pemandangannya bagus banget, soalnya jalannya naik turun, tanjakannya wow, amazing banget, seperti naik janda. Kita ikuti ya. Janda kembang, janda kembang. Jalannya juga sempit ya di sini. Aku lagi di atas ya. Waduh, mengerikan jalannya. Jalannya mengerikan ya. Bisa dangdutan. Aku biyen duwe bis ini ki loro tak jol. Kita jur-jur naik bu. Dengar enggak? Koko punya bis loro, bis tingkat di jur-jur di jol. Lah, itu bisa di review ini. Koko ada-ada wae. Andalan pokoknya. Terima mek bis tingkat loro ya apa? Mare jur-jur. Di sini rumahnya elit banget ya. Nah, jalannya itu naik turun, naik turun. Nah, ini jalan ya. Ada morning kita di sini. Kayaknya sih Stanley Plaza. Itu ini rumah paling elit dari sini. Kita harus munger ya. Kita nganu di sana itu enggak ada terus muter. Nah, itu pemandangan. Yang di pertama itu rumah. Rumahnya elit banget ya. Kaca ya judul ya kaca saya sampai jadi. Oh, oke siap. Oh, lain kali kita ke sana. Lek rono jembon tok tok gawe lah po. Kelengger kancane nggowo. Kok sajane sampean sing nggowo akeh iki. Oh, ora lho ya. Kon aku lho loro ndek iki wis keblekan barang-barang akeh saiki sik kon nggowo meneh. Aku ndek iki belanja beras 10 kilo. Gak bisa jenis liane-liane. Di depan itu ada gunung, di kanan kirinya itu tebing. Kalau naik bis di sini dari market Stanley Market ke Victory ini kan jurusan ke BP. Ini cuma $10.30 ya, murah. Kalau tempatku dari Gunung, nanti kalau habis dari habis ini nanti aku oper bis lagi, saya nggak naik itu. Nah itu. Ini mau dibuat bangunan ya kayaknya. Itu view-nya. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Berarti kamu udah dikasih jalannya sempit kita masih jalan lagi ya. Kamu bisa ke mana? Kamu ke Bali belajar. Nah, terus kami lagi ke sini nunggu foto itu loh. Nah, itu. Ini tuh pokoknya rintang-rintang. Kok padamu karo tas yang udah dicek dokumennya. Sayang, sayang. Ya. Iya. Iya. Kira kok ngono iko? Aku ya mau. 100 ora mau ya. Ora nemen. 120. Kamu sambaran sih. Ayo udah. Aduh saiki. Lho iki lho enggak langsung ready. Langsung ready iki barang Cina 2 minggu. Barang Cina. Oke.
Aku share tentang punggung malah. Ya makanya saya juga enggak ditanya, tanya teman itu doang. Dan itu apa? Lah soalnya di loneng TikTok itu kok keren-keren. Mungkin kan ininya pas sore kan. Nah, ini sebenarnya yang bagus banget. Kita jalannya nanjaknya. Nah, iya. Di sana ada nanjak. Ini orang naik sepeda. Dia enggak mampu nanjak, pemirsa. Ayah. Olahraga mah. Senin Kamis dia ambil deh. Loh, ini kira rusuh-rusuh wong ini. Delok ini kira pengen nanjak, kan ini wong ini. Delok no mahal di video berapa. Ini perumahan mahal. Oh, tau mahal ini. Tau mahal, lalu tau mahal kujar. Ojo, aku tak rumahnya kayak gini itu mirip sama rumah Koko, tapi dia udah enggak, seandainya bosen lah sama model kayak gini, dia bongkar tak ganti renovasi, bongkar di renovasi yang lebih bagus lagi. Review dan mengurut kayak enggak apa-apa. Halo guys, kira-kira Hongkong ini kau tak gila apa Hongkong ini ada sing waras. Kayak gini tuh, aduh. Masih bagusan rumah dia ya. Tapi dibongkar. Saya mungkin terlalu apa? Tanah mungkin jangan terlalu kita kan coba. Sudah. Itu di atas. Itu jadi kan. Hangsan ini. Ayo hangsan. Ayah hilang kok. Jom ojo hangsan. Hangsan. Ini terkenali Stanley Bay. Stanley ngarani wong terkaya-kaya delok iki omah yo. Oh, iya ra. Omahe dikelilingi dipageri karo suket-suket uwit-uwit. Iki pageri iki duwit iki. Duwit. Ngene duyul arep mlebu ra iso. Kelilingi bingung arep mlebu deh. Ini orang baru. Bagus-bagus kan rumahnya. Ini jalannya nanjak ya. Podo karo dalan yang anu ya nang tambak ya. Tapi kiwa tengen tambak dipenuhi dengan apa arah nih? Bukan rumah ya, boleh arah tanam-tanaman. Ya alas dan nek kene omah. Wah, sedikit langsung ke sini. Ya Allah, kena ekonomi. Aku juga enggak tahu sih, oleh wong lek sing wong beruang ya itu tak kira lek sing elit, lantai sing tingkat tinggi. Ternyata orang kaya itu pribadi rumahnya. Sing ngene iki lho. Heeh, pribadi. Pamnya itu jauh banget. Oh, sini itu ada homenya. Tadi sana pakai adanya. Oh, ada. Heeh, pakai. Kalau mau belanja mesti naik bis. Lihat yang makan naik belanja numpak sepeda. Mau sama gendong ya? Kalau kaca suki. Kalau gendong aku sih kota bang. Kalau mereka yang paket deh. MTR di bawah rumah. Bis mau kemana aja ada. Allah koko. Koko desanya berarti. Le MTR kayak enak. Lu saya dibilang bawah rumah dong. Kalau di kampung enam ya di kampung. Di depan itu kayaknya di sekitar. Rakit tak, rakit tak. Naik ke puncak gunung tinggi. Ini gunung. Ini kanan kiri. Ini di sini ini tebing ya. Aduh kelilingan bis. Siupa, kalau di sini namanya siupa, tapi kalau di Indonesia jenisnya mikrolat. Nah ini kan tebing, sini juga tebing, jadi dengan tebing. Ini masih jauh ya. Yang di atas itu gunung, gunung. Tahu itu sih, tengok itu, pemandangannya bagus. Itu sot se anu osan tak Hongkong blasot no som joma kurang itu jalannya menyer-menyer. Nah,
dari Malang ketika tadi belum kelihatan. Ini kira-kira di Indonesia wis longsor iki. Kayak kolam renangnya di bawah yang orang kaya raya ya. Tinggi banget ya ikone ya. Pemain ini bener lagi kita naik gunung main. Pemain banget tuh. Wah, lek lagi renovasi di tingkat piro kan? Astagfirullahaladzim. Bohnya itu depan itu bagus banget kan view-nya rumahnya. Nah, ini nanti terkenal Jo, ini loh Jo. Oh, kita turun ini kelihatan saja. Lihatan ini itu bawahnya itu lihatan Jo. Oh, terbesar ini. Ini loh terbesar kok Stanley. Terbesar ini. Ini kan view-nya bagus kan? Oh, banget. Udah turun deh kok kan kan deh. Oh, dek sana. Rumahnya mewah berarti banget. Berarti yang kedua itu loh. Oh, yang kedua ini. Kalau yang kesatu tadi kecil. Iya, kecil. Ini yang terbesar ini. Terbesar ini. Wah, itu bule-bule cantik-cantik ya. Itu jalannya nih kok. Oh, saya di atas bawahnya. Oh iya, itu tadi yang pertama. Hati-hati. Kok kira lurus yang pertama enggak sih itu? Ya ini yang dua ini tuh. Super keren pokoknya di sini. Anginnya luas banget ke bawah kan, Cek. Di bawah beringin-beringin. Banyak gunung di depannya tadi ya. Luas banget luas banget sampai sana sampai sini. Lah aku ya tepar lagi ngubungi gue. Pokoknya yang terkenal ge Siu Saiwan. Siu Saiwan. Di depan itu gunung ya. Gunung. Oh, Mai ya, Jack Ju Stanley Yi. Ini bagus banget ya, gunungnya tinggi banget. Kolam renang ini ya, kolam. Jalannya tuh dikasih apa ya, papin gitu. Tinggi supaya tidak runtuh. Ini juga loh. Wes nek kene iki narepe nyang toko Indonesia angel. Ya, Siu Saiwan Hoitan. Keren banget ya. Tempatnya mandi pun gede banget, dua lantai. Iki drone nek kapale kan kelihatan kan gede ya. Oh iki tempat iya. Kok kene. Sampai mrono Ju. Lain kali di sini. Gede nih ya kelihatan. Hujan super duper ya. Berarti lain kali iya. Gawa klasone ya. Kita turunnya nek kene sini. Kita turunnya nek sini. Makan bakso. Pas musim dingin ono kaya. Gawa kompor. Kene terkenal ini nih nomor 1 coy bokap. Oh, terarepe yo koyo ngene omah perumahane kan jeneng mending banget kok. Rumah mewah. Kan ini rumah terkenal orang kaya raya nih. Oh ya Allah. Kita naik sini kita selfie-selfie boleh Lost Gold. Keren coy. Ya. Mending ya. View-ne bareng ya. Oh, keren view ini sing tak kandakne. Lain kali ya kita ada waktu kita view-nya lihatan. Kau ana iku. Perahu. Nggih honeymoon nggih perahu deh nggih. Itu rumah ya depan itu rumah. Kita masih jauh ya. Wah, jangan kene wong sak karo-karuan kae. Ngene sampean lek karaoke nggih ngendi sih kok? Karaoke nek aku tutup saiki. Wis tutup. Oh, jaman virus e tas rame-rame nang kae wis tutup. Play itu.
Ini Yunongnya enggak enak sing simpe enak lho nganu ne ya. Oke, keren iki. Salonnya enak simpe enak. Yakin ya biune barang salon, guys. Memperlihatkan sana, guys. Oh, ini ya. Itu yang wah, jan pokoke super mantap. Rumah mewah lho ya. Pokoke super mantap lho biune jos, guys. Jam to karo typo dek iki. Wah, ngene iki bersama cara kau ya opo, sangat banget ini. Tapi neng tahu kok, jadi saya mau ngomongin dia mungkin biar kamu yang kita jalan lagi masih jauh nih ya. Kita masih ada di titik tanjung. Kamu aksesoris apa nanti ya? Buka kaca. 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 Sama sing ngene sih. Oh, lek nek presete. Kok rasa kalau kembang-kembang lho. Ah, duwe kae mang. Duwe. Dek langsung cepet ya duwe. Langsung lagi tidur. Lah ya, langsung mumet ya. Duwe. Jalannya kayak gini tikungan tajam ya. Itu depannya itu gunung ya. Nah, itu Ocean Park, Hong Kong. Bisa lah ngene kaya DJ-an iki. Makanya tekan di bawah. Kayak paling mumet iki. Aku lek numpak bis enggak mumet kok, tapi lek numpak tank-tank. Suwi masuk alik gedeg-gedeg. Mumet itu panas lagi. Orang nak asal saya cetek cetek kalau lawan di sini kamu naik ya, saya enggak mau naik kayaknya berdiri gitu nanti gue liat ya kita mau jalan lagi nah, ini rumahnya view-nya bagus banget kerja sini hasilnya itu loh pantainya oh itu kapal-kapalnya di dekat baru. Ini kaca yang kecil kan pantai nih. Ini yang kecil. Iya, berarti nomor 2. Kan nomor 2. Ini gitu. Yo, yo lebar lambat daripada kayak mau. Iya, ya, tapi kan kalau untuk sing ibu yang 2 itu paling besar itu. Sampai macet ya. Iki nek sewise ini. Tapi ditutup ya kebanyakan ya. Sekarang masih itu apa nih? Si enggak boleh. Kendami drone. Oh. Tapi yo lumayan lho yo mbok. Padahal jarang kokohan iki. Panas. Banyak bule-bule seksi. Ini. Iya jarang pohon ya mbak. Nek nah, neng kono sing besar kuit ada. Pohon. Eh bohongnya diselipi duit ya, diselipi dolar. Tutup dolar. Kono. Diselipi dolar. Mbak rokok. Uang Pakistan. Kayak lagi perkencan ya. Kodongan. Iya itu pakai situ. Ini orang pakai situ. Party. Sama cewek-cewek ya. Itu wah, pemandangan jangan banyak yang lenuk-lenuk ya, guys, ini. Cuci mata biar pening ya kepalanya gratis. Itu biar nyut-nyutan gitu loh ya. Cuci mata gratis di sini ada pisang, ada. Oh, di sini tengok bagus banget ya ini. Guys, kerja neng kene iki jarang libur ya di turunan, guys. Itu yang orang kaya-kaya ya. Kapan kita kaya ya? Kita berkaya saja, semoga saja kita kaya. Dan rumahnya kene dhuwur, guys. Dhuwur banget loh iku masang. Bagus. Kembangnya apik, guys. Iki Oh, tuh wangi dia, Mbak.
Enak boleh sih ya. Di rumah elit malam. Gini loh wis perjalanan 20 menit, kita sudah 20 menit. Masih jauh. Ini nanti sampai Yunlong satu jam. Ini kita nggak usah naik kelas meeting, kalau kita ketemu neng pas nanti kita naik apa ya? Naikin berani nanti. Untuk KSP ya KSP, kok ada malah penak aku ada ngarepe kan di McDonald kan kayak Dewi mau naik ngarep McDonald nyegat langsung kau lopak kau Yunlong. Nah itu rapi-rapinya banyak banget, itu pasti banyak-banyak bule bawa cewek bawanya ya. Salju ini di tengah laut, apalagi kalau malam minggu. Orang-orang kaya ini bawahnya laut ya. Kita lagi di atas. Kok zoom gak kena? Kita zoom ball. Sudah zoom ball. Itu apa? Kereta gantung? Iya, itu di atas kereta saya. Aduh, nggak bisa. Nggak kelihatan. Dek, mana dekat? Nah, hampir sini kita. Oh, nggak kita, kan? Belum, kan rumahnya mewah. Sampai sini kita nggak. Kereta gantung di situ depan itu. Iya, kereta gantung. Nah, ini Mas Osen Pangkung Yun Hong Kong Pet Chet. Bisa dangdutan. Bisa dangdutan. Ini hotel camping ya. Ini hotel. Mehongnya tuh ngeblur. Ini MTR ya, jalan MTR ini. Jalan MTR. Ini depannya kita masih ada di jalan layang atas ya. Ini MTR, ini jalan MTR. Bagus banget kan rumahnya. Nah itu. Nah itu gunung ya, depan kita itu gunung. Nah, kita harus melewatin bawah tanah ya, jalan ke tanah, ke terowongan. Nah, di sini kita masuk ke terowongan, atasnya gunung ya. Kita masuk ke terowongan, kayak gini dalamnya. Rawangannya satu arah. Nah, di bawah ini ada taksi, kita mau nyari sedikit jadi. Lampunya banyak yang mati. Gelap ini terowongannya. Cuma satu saja, satu nggak nyala.
yang tadi. Jauh banget ya ini ya, terowongannya. Soalnya gunungnya besar juga. Kita berada di terowongan, atasnya itu gunung gitu kan. Jadi kita berjalan di perut gunung, di dalam perut gunung. Dan di depan itu sudah ada nyala lampu termotor. Keluar dari terowongan. Kuburan ya, ini kuburan ya. Kuburan ini. Kuburannya orang Kristen. Yang atas ini Islam ini. Yang atas itu Islam. Tapi ya suku larang. Beli mahal ya. Oh aku baru ngerti ya, ya. Iya sih itu. Ya mbak, itu anak-anak itu orang Islam ya. Kuburannya orang Islam. Itu kan peti mah. Oh iya, peti. Oh iya. Untuk peti ini, nggak boleh ngaran ini ambulan ini, nggak peti mana kan? Ya, dalamnya itu lihat toh. Iya, dalam. Ini mahal ya beli tanah di sini ya. Ternyata di Hong Kong itu ada kuburannya juga ya. Sentral ada yang mudah nih bisa ada. Masih jauh. Hong Kong itu terkenal dengan negeri beton karena bangunan yang tinggi-tinggi. Nah ini ada naga, naga ya ini, naga emas sih, singgane tong samcong mau. Wah keileng wow, keren mau, yakin mau kemsek wow, ini gua tai honglong, naga emas, itu semua emas ya, wah ini Indonesia tak colong ini. Wah jadi keileng, bagus kan, sentral ya. Aduh, wes hilang. Masih jauh lagi ya. Kita udah hampir sampai di Sogo. Oh, ya. Kita ke sentral. Ya udah ya teman-teman, vlog kita akhiri sampai di sini dulu. Kita nggak sampai jalan ke Sogo, nanti kita mau turun. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay. Jangan lupa ya like, comment, and subscribe.
terakhir saya ingat itu teng-teng tuh. Alah, ini teng-teng. Ini yang namanya teng-teng, transportasi Hong Kong paling murah. Teng-teng itu ya cuma $2. Ya udah teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.